Selamat datang di Liga Mahasiswa Basketball 2021, pertandingan tim putra antara Universitas Surabaya melawan Perbanas Institute yang disiarkan langsung dari Robinson Trisa Cisarua Bogor. Disponsori oleh Bank Mandiri, supported by blibli.com, Telkomsel, Yusu, Emboss, MACD dan Ninjers, media partner score.id, Gen FM, Mustang FM, First Media, Line dan Halo Basket. Saya Jiji ditemani oleh Adrian Darmika. Selamat malam. Selamat malam Jiji. Ini pertandingan antara Perbanas Institute melawan Ubaya. Bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan hari ini? Dua tim yang datang dengan modal berbeda. Ubaya belum sekalipun menang di 3 game. Mereka ada di dasar klasemen karena benar-benar belum meraih kemenangan. Sedangkan Perbanas Institute ada di peringkat 2 dengan 4 kemenangan beruntun tanpa kekalahan. Mereka tadi UPH barusan menang dengan berarti 5-0 UPH. Perbanas saya yakin akan mengejar rekor yang sama dan akhirnya mereka bertarung nanti di akhir penyisian. Ya, apabila ini memenangkan pertandingan ya. Yap. Di Perbanas ada Daniel kemarin yang bermain sangat bagus dan Ubaya ada James Patrick yang sangat-sangat baik sekali. Bagaimana melihat kedua pemain ini? Saya rasa keduanya memang ace ya, tapi Perbanas bukan hanya tentang Daniel, mereka punya banyak pemain yang juga bisa step up. Febri, kemudian bahkan dari bench ada Hafiz, bahkan mungkin terlalu banyak opsi. Dan kita masih menanti siapa opsi selanjutnya dari Ubaya selain James Patrick. Dan inilah para pemain dari Universitas Surabaya versus Perbanas Institute Jakarta. Dan inilah Perbanas Institute Jakarta. Ya, inilah tiga wasit memimpin pertandingan hari ini. Ada Aris Darmawan, kemudian ada Gibran dan Sandi Akbar. And now, starting five from Universitas Surabaya. Jersey number 8, Michael Valentino Subrata. Starting line up dari Universitas Surabaya, jersey nomor 8, Michael Valentino. Ya, Michael Valentino, Subrata. Kemudian ada jersey nomor 3, Joshua Ramirez. Abner Ramirez, nomor punggung 6, ada Jensen. Nomor 17, Abram Nathan. Nomor punggung 17, Abram Nathan, yang absen di game sebelumnya. Ya. With the captain, jersey number 7, James Patrick. And the captain, the ace, James Patrick. And now starting five from Perbanas Institute Jakarta. Dan inilah Perbanas Institute Jakarta. Jersey number 7, Prince Chandra Bartes Tampulu. Ada jersey nomor 17, jersey nomor 24, Grins Chandra Bartes Tangkulung. Jersey nomor 24, Daniel William Fernando Vansko Dunasei Salamena. Jersey 42, Fernando Franco Manasang. Jersey nomor 10, Argus Sanyudi. Arif Febri Setiawan. Dan kapten tim Arif Febri Setiawan.
Ya, untuk Perbanas ini adalah skuad yang normal mereka turunkan sebagai starting line up. Ya. Tidak ada perubahan. Sedangkan untuk Ubaya jelas ada perubahan. Joshua Abner first starting in this tournament. Michael Valentino juga. Ya, dan ya, saya rasa mereka akan turun dengan defense 1-3-1 untuk pembukaan game hari ini. Wide open. Febri from the baseline. Kick out di sana. Daniel. Daniel. Boy. Membuka peluang. Oh, tidak. Masuk. Fernando. Back to boy. Yes. Membuka dengan putback. 2 point dari Perbanas. Daniel. Ada steal. Kali ini yang menjaga James. James. Kick out. Namun ada Green Stanggulung di sana. Daniel. Salamena. 2 point. Wow. Berhasil kali ini, ada halangan dari pemain-pemain Ubaya, namun cepat sekali mencetak poin. James. Joshua. Joshua di sana. Ada pick dengan Jensen. Joshua, 3 point. 3 point! Joshua. Joshua. Poin pertama dari Ubaya. Yes. 1-3-1. Ya, benar. Febri. Daniel Salamena on 3. Oh, gagal. Sayang baik dari Abram tadi. Rebound dari Michael tadi. Michael Valentino 3 point. Hampir tempat yang sama dari Joshua kali ini. Michael Valentino menambah menjadi 6-4, unggul 2 poin kali ini. Universitas Surabaya dari Perbanas Institute. Green Stanggulung akan membayarkah? Boom. Berhasil juga. Dibayar tuntas kali ini. Bank shot juga. Iya, Green Stanggulung. Unggul 1 poin kali ini, 6-7. James Patrick. James Patrick, kapten tim dari Universitas Surabaya. Joshua di corner kali ini. Masih dijaga oleh Febri. Joshua. 10 detik, kick out. Corner, Michael. Back to back 3 point. Ya, Kabupaten Bogor tidak sedang hujan, tapi Robinson Resort hujan 3 point. Iya, itu dia. Di awal game. Wow. Ada Argus Sanyu di sana. Argus. Dihadapi oleh Abram Nathan. Argus akan assist Fernando Manasa. Corner 3 point. Wow. 5 3 point untuk membuka pertandingan terakhir di game ke-7. Di hari ke-7 maksud saya. Joshua Abner. Kali Joshua. Ada Michael Valentino. Michael Valentino. James. James Patrick. Nanti pick. James keep the dribble. Oh. And James. James 3 point. Also. Kembali dibayar tuntas oleh James Patrick. Kapten tim dari Universitas Surabaya. Unggul 2 poin kali ini. Yes. Zone defense masih dilakukan. Daniel di sana. Arsenal foul. Yep. 12 poin Ubaya. 4 3 poin. 2 dari Michael Valentino, 1 dari Joshua, dan 1 lagi dari James Patrick. Iya, inilah personal foul. Yep. Abram. Ya. Nathan. First personal foul. Daniel. Yang pertama masuk kali ini. Akankah penyamakan kali ini? Iya, 12 sama. Tiga menit tadi sudah berlalu kali ini, masih 12 sama. James Patrick. James Patrick cepat sekali. Inside kali ini. Kapten tim dari Ubaya kembali, 14-12. Zone defense masih dilakukan kali ini. Argus Sanyudim fake. Spin. Argus, steal. Lepas bolanya. Steal. Baik kali ini, Abram. Steal. Joshua. Ah, dapat di steal. Okay, namun okay, keluar okay bolanya. Yeah. Oleh Fernando. Menansang tadi ya. Iya.
Masih 15 detik. Ya karena belum penguasaan bola tadi oleh Fernando Manansang. Shot clock masih mengikuti. Joshua, Abraham, Nathan. Abraham. Jensen drive. Jensen kick out. Namun okay. Ditepis oleh kembali Fernando Manansang. Ya, yeah, 3 second left on the shot clock. Joshua atau James atau bahkan Jensen. Joshua, 2 point. Too strong. First miss untuk Kubaya. Febri kali ini, kapten tim dari dibaca Perbanas. Oleh Michael Valentino Goodread. Baik sekali. Kembali Joshua di sana. Michael Valentino. 3 point. Namun masih gagal kali ini. Defensive rebound. Febri. Daniel. Daniel pull up. Gagal. Oh. Fernando kali ini dari another three. Oke. Okay. Argus dan Yudi. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Abraham harus kuat ya. Yap. The Great Wall of Perbanas. Floater dari Michael Valentino berhasil kali ini. Sebuah awalan yang cukup bagus untuk Michael Valentino yang baru kali ini menjadi starter. Ya. Sudah mencetak 8 poin. Separuh dari poin Ubaya. Daniel. Febri. Fernando mana sang gagal. In out, ya. Jensen defensive rebound. Joshua kali ini. James. Patrick pull up. Oh, man. He's hanging the air. Yes. James Patrick, 2 point. 18, 14, unggul 4 poin. James Patrick setelah melewati pick tadi, pull up dan berhasil menambah 2 poin. Tempo diminta oleh Perbanas. Siapapun yang jaga orang nggak boleh cepat lempar. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua begitu dia lewat, ini helpnya kamu selalu nunggu. Keluar! Helpnya ketemu kamu loh. Bukan kamu nunggu dia nembak. Berapa kali orang dia nembak dengan tenang? Ada gak pressure dia nembak poin? Dia nembak selalu kamu challenge-nya jauh banget. Hey. Ayo dong, kamu bikin poin susah. Kenapa? Karena jaganya jelek. Hey. Ayo dong. Ya kembali kali ini dengan skuad yang sama dari kedua tim masih belum ada substitution di 5 menit terakhir kuarter yang pertama. Ya Coach Rahmat Hidayat tadi ya pesan yang simple sekali defense karena memang sangat-sangat leluasa kali ini. Wow. Daniel. Salamena. Joshua, James Patrick. Tukar jaga kali ini, ya. Febri, James. Oh, masih dikuasai kali ini. Joshua, catch and shoot. 3 point, gagal. Ditepis, masih ada offensive rebound kembali. Michael Valentino di sana. Jensen, 3 point dari corner. Namun masih gagal, offensive rebound dari Daniel. Fernando, spin. Tough shot. Short, yes. Masih bisa dikuasai Abraham kali ini. Baik. Yep. Joshua. Michael Valentino kembali kali ini. Michael Valentino split the defense. Joshua Abner. Masih Michael lewat. Michael. Yes. Michael. Floater. Gagal. Okay. Green. Kali ini. Pada Argus Sanyudi di sana. Greens tangkulung 3 point. Gagal defensive rebound dari kapten tim James Patrick. Dijaga oleh Febri yang juga kapten tim cepat Loss. Sekali. Easy untuk James Patrick. Too easy. It's too easy. Iya. Yeah.
Ebri kepada Daniel from the downtown. Daniel 3 point kali ini menyamakan menjadi 20 sama. Hujan 3 point di kuarter pertama ini. Joshua Abraham. Ya. Jensen di sana. Jensen. Oh, lepas. Jensen. Fake Jensen 3 point. Miss. Gagal. Masih ada Green Stangkulung. Bali Febri kali ini. Looking for the hot hands. No. Fernando. Fernando kali ini. Green Stangkulung di sana. Febri. Argus. Argus Sanjudi. Argus. Easy to. Hasil kali ini Agus. Ya, ya, ya. Argus Sanjudi. Abraham tadi ya. Paham itu tadi. No challenge dari dia. Ya. William Hardy dipersiapkan langsung. Joshua, Abram, Michael. Michael Valentino masih ada 10 detik. Lepas bolanya. Pas bolanya. Turnover kali ini. Oke, okay, good foul. Abram Nathan. Personal foul. Second personal foul. Oh, Jensen yang digantikan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mereka akan melakukan 1-3-1 dengan Abram di depan kali ini. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Fernando Francisco menansang, looking for the hot hands. Daniel Salamena, Febri. Febri, kick out. Stepping out of bounds. Sudah menginjak garis tadi. Ya, kaki kiri ya. Defend yang baik dari pemain-pemain Ubaya ya. Meskipun tertinggal 2 poin. Langsung diganti. Ya. Febri masuk Hafiz. Yang langsung menempel James Patrick. Ya mungkin kita menunggu di layar kaca. Kita melihat bahwa ada Hafiz yang menempel ketat James Patrick. Ya sebelumnya di game lawan UKSW ya, Hafiz melakukan hal serupa kepada Aldi Valentino. Ya benar. Bisa dibilang cukup berhasil. Abraham. Joshua. No. Joshua. Joshua. 3 point. Gagal. Defensive rebound, Daniel. Hafiz sana. Oh! Hampir saja. Hampir saja. Daniel Salamena. Hit check. Hit check. Oke. Okay. Oh, in and out. Defensive rebound. William. William. Under 2 minutes. Joshua. Michael, Michael Valentino. Valentino, 3 point. Kali ini gagal, ada halangan dari pemain-pemain Perbanas Institute. Hafiz. Selamat Hafiz. Fernando. Fernando. Easy catch and shoot. Corner gagal di defensive rebound. Kembali William. Kali ini James. Patrick. James. Oh, change of speed. James. Nice move, kick out. Abraham. Ada Joshua, Joshua from Abner. 3 point kali ini kembali. Berbalik unggul 1 point. 23-22. 3 point kedua dari Joshua Abner di game hari ini yang baru memasuki kuarter pertama. Ya, Hafiz. Nice pass, kick out. Green Stangkulung. Green Stangkulung from 3 point. And oh, friendly roll for the payback. Iya. Yeah. Ya, ini bisa dilihat di Hafiz ya. Begitu nempel ketat James nempel ya. Ketat. Kali ini Joshua. Joshua. Nice move. Joshua keep the dribble alive. Joshua. No pick. Joshua. Ya. Yeah. James. James. 5 detik. James Patrick. James from way downtown. Oh, and boom! Wow. Ekspresinya. Yes. The silent assassin. Yes. 26-25. 1 point game. 11 Fernando. Detik. Fernando step back. Back. 2 point. 2 point. Miss. Gagal. James Patrick. James Patrick di sana. Steal kali ini oleh Fernando Manasang. Hafiz. Hafiz. Oh. Ya, ya, ya. Sudah loncat lebih dahulu, tapi ada Abraham Nathan. Hafiz khawatir ada blok dari passing tadi. Joshua. Joshua. Iya. Yes. 26-25. Kuarter yang pertama ini dengan hujan 3 point.
Baik, kita kembali lagi di kuarter yang kedua setelah yang berikut ini. Semangat untuk seluruh tim putra dan putri yang akan berlaga di 5 Basketball 2021, junjung sportivitas dan selalu patuhi protokol kesehatan. Mulai sekarang, kita harus saling jaga satu sama lain, berikan yang terbaik untuk alma mater kalian. Halo semuanya, semangat untuk tim putra dan putri yang mengikuti 5 Basketball 2021. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan junjung sportivitas ya. Oh iya, berikan yang terbaik buat alma mater kalian. Halo, saya Tamber Kota. Saya Jua Kota. Semangat untuk seluruh tim putra dan putri yang berlaga di 5 Basket 2021, junjung sportivitas dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan mulai sekarang, kita harus saling jaga satu sama lain, berikan yang terbaik untuk alma mater kalian. Halo, saya Ogi Fantinus, mau memberikan semangat buat tim putra dan tim putri yang akan berlaga di Liga Mahasiswa 2021. Semoga sukses, junjung sportivitas, dan yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Dan mulai sekarang, saling jaga satu sama lain, dan juga berikan yang terbaik untuk alma mater kalian. Semangat! Liga Mahasiswa Basketball 2021, one point game, 26-25 unggul sementara Universitas Surabaya dari Perbanas Institut Jakarta. Pertandingan ini yang disiarkan langsung dari Robinson Research Cisarua Bogor yang berlangsung hingga tanggal 11 nanti. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa di ligamahasiswa.com dan Liga Mahasiswa Official untuk Instagram. Total ada 11 3 point masuk di first quarter tadi, 6 11. Dari Ubaya, wow. 5 dari Perbanas. The raining threes. Ubaya belum mengganti pemain terakhir mereka tadi, hanya Jensen dari starting lineup yang diganti oleh William Hardy. Sedangkan Perbanas seperti yang sudah kita bahas ada kedalaman squad, memasukkan Esa Lapian dan juga Kasim ya. Joshua James zone defense ya, zone defense 1-2. Oh, 3-2. Oh, fake pass. Abraham Nathan, nice pass. Oh, ditepis oleh Green Stack belum di sana. Hafiz cepat sekali. Dari belakang tadi. Usaha dari Michael Valentino. Joshua dan Hafiz, dua pemain asal Jakarta sebenarnya, JJ. Tapi Joshua... Iya, ini dia. Yes. Foul tadi dari... ya. Tapi Joshua kuliah di Surabaya, di Ubaya. Keduanya pernah tampil bersama di satu tim saat kejuaraan nasional ya, kelompok umur. Hafiz masuk percobaan pertama. Akankah unggul kali ini? Oh, one of two. Gagal, 26 sama. Joshua kali ini, James Patrick, skip pass. Oh, numpuk. Ya, tadi harusnya buat Michael Valentino passingnya. Joshua from way downtown. Oh, William Hardy, oh too strong. Agak sayang sekali. William Hardy tadi berusaha untuk melakukan offensive rebound, namun belum memenuhi sasaran. Masih 26 sama. Hafiz, strip kali ini oleh James Patrick. Michael Valentino di sana. Michael. Point. Gagal. That's too fast. Ya. Michael steal the ball. Oh, almost there. Hanya melakukan poke tadi ya. Ya, dan masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Perbanas Institute. Green Stakurung di sana. Kasim. Point. Jauh. Gagal. Air ball tadi. Kembali James Patrick. Dengan zone ini mereka membatasi permainan satu lawan satu, James Patrick. Ya, ya benar. Nice pass. No, oh oke. Okay. Greens.
belum ada tambahan poin dari kedua tim. Hafiz kali ini mengatur serangan. Esa. Papian, fake. Oh tidak, kick out. Green Stakulung, wide open. No. Kasim. Tip in. No. Ada Esa, ofensi rebound kali ini. Coba 3 point, oh no. Hafiz. In and out. Sedikit slow down game. Hal yang wajar setelah kuarter pertama yang sedikit bisa dibilang gila tadi ya. Ya, 11. 3 point ya. Masuk, ya. James, Joshua, Michael, Valentino. Gagal kali ini. William Hardy. Juga masih gagal. Abraham Nathan. Too strong. Sayang sekali ada personal foul. Oke, okay, Abraham Nathan. Substitution. Ya. Masuk dua pemain, Jensen dan juga Arlan Sitorus. Jensen menggantikan Abraham. Ya. Arlan menggantikan Michael Valentino. Siapa yang akan jadi poros? Oh, Arlan. Bergeser Joshua ke kanan. Masih ada Argus Sanyudi ya. Yap. Sudah bermain kali ini. Esa Lapian di sana. Fernando. Pull up 2 point. Gagal. Kasim. Hampir saja. Masih diselamatkan kali ini. Fernando. Mana sang. Di poin pertama di kuarter kedua. Ya. 3 poin unggul sementara. Kembali. Arlan. Ada Joshua di corner. Double team. Joshua. Mencari James. James Patrick di sana. Nice. James. Move. 5 detik. James Patrick. James. Arlan. 3. Beat the buzzer. 3 point dari pemain-pemain Ubaya. Menyamakan menjadi 29 sama kali ini. Argus Sanyudi. Esa Lapian, 3 point. Ada Kasim, ofensif rebound kali ini. Hafiz, 2 point. Point short, gagal saat ini. Arlan, kembali Joshua di sana. James Patrick. James. Nice move, James Patrick. Wow. Hang in there, nope. Kasim. Kasim cepat sekali ke depan kali ini. Ada Fernando. Oh, Hafiz from the corner. Nope. Hafiz kali ini, terlalu open. Boom. He's gonna make it. Ya, memang bukan first option untuk Hafiz untuk menembak dari jarak jauh. Yeah. Tapi kalau se-open itu pun, it's a practice shot, oke? Okay? Ini waktunya, udah waktunya ya. Too easy. Jensen. Foul. Sayang sekali. Fernando. Usaha untuk melakukan steal tadi pada passing dari James Patrick. Iya, ini dia. Oh, tangan sebelah kirinya. Jensen. Nice fake. Jensen. James. James Patrick di sana fake. Bad pass. Oh, masih kepada William. Bad pass. Baru turnover kali ini. 29-32. Fernando, Skipes, Esa di sana. Argus Sanyudi. Kasim 2 point. Shot. Oh, Esa. Ada Esa di sana datang Kasim. Namun masih lepas bolanya. To defense. Substitution. Kasim langsung tarik keluar, masuk Putra Aji Asbrani. James. 1-2-2. Arlan. Joshua. Arlan kali ini 3 point. Point. Jensen. Oh, Jensen. Ya, foul dari Hafiz.
Wow, ofensif rebound dari Jensen. Ya, habis menghalangi. Dan sama terjatuh kali ini. Tarik keluar habis, masuk Green Stangkulung. James. Joshua, wow. Catch and shoot, too strong. Hingga terjatuh dari Fernando Manansang untuk menghalangi Joshua. Green Stangkulung kali ini. Argus Tanjudi. Argus strong move. Argus. Oh, almost wow, there. Hampir saja masuk tadi. Namun, oh, berdarah. Oh ya, yeah, bleeding di area pelipis. Di area pelipis. Second personal foul untuk William Hardy. Ya, yeah, bleeding. Harus yeah, ditarik yeah, keluar. Itu dia. Kontak dengan William tadi harus ganti karena pelipis bagian kiri dari Argus Sanjudi. Robek ya? Ya. Daniel masuk menggantikan free throw untuk Argus. Oke. Okay. Sayang gagal free throw yang pertama. Carlson Fieri sudah masuk menggantikan Joshua Abner. Oh, in and out. Jensen kali ini. Bali. Carlson. Arlan. Kau, Arlan mencuri bola. Oke. Okay. Lepas. Esa. Esa latihan di sana. Three point. Fernando Manansang. Okay, no. Carlson. Carlson. Zone defense masih dilakukan oleh Perbanas. James. James Patrick. Arlan, Carlson di sana, William kali ini. Masih ada 7 detik. William, strong move. Kali ini. One point game, 31-32. Daniel. Fernando. Carlson. Oh, menghentikan Daniel. Daniel. Yes, yes. The defense tadi, dari Carlson. James. Carlson kali ini. Arlan. James Patrick. 6 seconds on the shot clock. Oh, James Patrick. Kick out. Carlson. Carlson 3 point. Okay, air ball. Ada kekuatan dari Fernando tadi. Yep. Carlson juga bukan pemain yang memang akurasinya cukup bagus. JJ yeah, utama di 3 yeah. point. Esa, Lapian, boom, open. Practice shot. That's a practice shot. Jauh dari garis 3 point, kali ini berhasil. 35-31. Jensen. Jensen. Nice pick. Carlson, inside. Nice pass. Oh, and a foul. Tangan kiri dari Daniel tadi yang dianggap foul. Ya. Aduh, jumping tadi dengan William Hardy. Iya, ini dia. Blok dari Daniel tadi berbuah free throw. Gagal untuk yang pertama. Berhasil masuk. 3 point game.
Prince, Febri. Oh, Febri sudah bermain kali ini. Esa. Korapian kali ini. Namun masih gagal offensive rebound dia. Esa sendiri. Coba kembali dan kali ini berhasil masuk. Carlson. Nice Jensen. Carlson lagi split the defense. Sendiri saja Carlson. Lothar berhasil kali ini Carlson. 34-37 kembali, 3 poin masih unggul Perbanas dari Surabaya. Prince. Prince tangkrung di sana. Febri kick out. Febri. Fernando pada wide Fernando. Open, 3 poin. Wow, Fernando. Perbanas sudah tim foul kali ini. Fernando Panas yang menambah 3 poin. 34. James Patrick kali ini. James Carlson. Kick out. Tidak perlu diselamatkan harusnya tadi ya. James tarik keluar. Masuk Argi Dava. Febri. Three point Daniel. Iya, ada dorongan. Ya. Tangan kiri tadi. Febri. Ya, tangan kirinya sedikit push. Tangan kanannya melakukan tip bola. Tim foul. Argi Dava yang baru masuk belum menyentuh bola bahkan langsung mendapatkan free throw. Ya. Argi Dava Revansa. Miss. Gagal. Detik. Putar yang kedua dari Argi. Gali masih juga gagal. Febri. Fernando. Daniel Grinch. Kembali ke Fernando. Bad pass Daniel. Masuk. Ya, langsung digantikan Daniel. Masuk Promise Ramadan. Yang di game sebelumnya tidak dibawa oleh Coach Rahmat Hidayat. Satu menit, 28 detik lagi. Carlson kali ini. Zone defense masih dilakukan oleh Perbanas. Arlan Jensen. Arlan from way downtown. Termis. Dengan William, masih ada Argi di sana. Carlson drive. Carlson fake. Carlson with the reverse. Wow. Another one. A minute. Febri. Esa. Zalapian. Three point. Three gagal. Defensive rebound. William. Argi. Nice move Argi. William. Jensen, bad pass, Argi, Arlan fake, Arlan 2 point Arlan. Bola, foul, yes, ya, yeah, ya, yeah. Promise seharusnya, 4, terlambat tadi, promise, yes, oh iya, yeah. Gagal. Itu pertama.
dari Arlan. One of two, ya. 37-40, 3 poin. Shot clock berselisih 6 detik. Romes, Febri. Agus Sarjuni sudah bermain kali ini. Febri Greens, kick out. No. Febri. Promes, step back. Bad pass. 7 second on the shot clock. Detik. Argi. Argi block and a foul dari Febri. Foul kedua untuk Muhammad Arif Febri Setiawan. Iya, dianggap terkena tangan tadi. Argi Dava going to the line for two shot setelah tadi percobaan dua kali pertamanya miss. ...3,52 detik tersisa JJ. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Perbanas kita lihat. Argi, 2 of 2. Perfect. One point game. Fernando. Fernando. Fernando from the middle. Tembakan dari Fernando Manasa tadi gagal dan... ...40 Perbanas Sintet Jakarta dan 39... Untas Surabaya hanya terpaut 1 poin saja. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Liga Mahasiswa Basketball 2021, pertandingan tim putra antara Universitas Surabaya melawan Perbanas Sintetis Jakarta yang hanya terpaut 1 poin saja. Bagaimana melihat pertandingan hari ini, Ardian? Seperti yang sudah kita sebut tadi ya, it's a raining trees, hujan 3 poin. Ya. Meskipun Bogor hari ini tidak hujan, tapi di Robinson Resort kita hujan 3 poin. 7 3 poin dari Universitas Surabaya dan 9 3 poin dari Perbanas Institute. Wow. Kedua tim tampil imbang, tampil sangat-sangat terbuka. Hanya ada total 15 turnover, 7 untuk Hanya satu ya, berbeda satu ya. 7 untuk Ubaya, 8 untuk Perbanas. Offensive rebound hanya berbeda 3.
tembakan pun total berbeda 4, jadi masih sangat-sangat berimbang ya, dan ya, memang akurasi saja yang mempengaruhi hasil akhir untuk sementara ini. Unggul Perbanas 1 poin. Ya, 40-39. Yep. Ya, inilah dengan free throw percentage dengan 41 dan 37. Kemudian ada rebound juga begitu, turnover, bahkan juga steal di sana. Yep. Perbanas unggul di assist, kemudian tapi free throw percentage-nya kurang bagus di 41% dan 37%. Namun di 3 point 38 dan 35%, total ada ya 9 dan 7 ya. 9 dan 7 dengan percobaan 44 3 point ini yang sangat menarik, di apalagi di kuarter yang pertama tadi ya. Saling berbalas 3 point kedua tim. Total di kuarter pertama ada 11 3 point masuk, kemudian sisanya 5 3 point lain di kuarter kedua. Game akan masih berimbang selama kedua tim bisa mempertahankan pace dan juga akurasi mereka. Tapi jika ada salah satu, apalagi setelah break ini ya, jika ada yang kehilangan momentum, saya rasa akan salah satu di antaranya akan bisa berlari kencang untuk meraih kemenangan. Baik, kita jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali ke kuarter yang ketiga, namun saksikan dulu highlight yang berikut ini.
jadi baby too. Living with a bikini, bikin hidup lebih akhir. Semangat untuk seluruh tim putra dan putri yang akan berlaga di 5 Basketball 2021, Junior Sportivitas, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Mulai sekarang, kita harus saling jaga satu sama lain, berikan yang terbaik untuk alma mater kalian. Liga Mahasiswa Basketball 2021 diarsikan langsung dari Robinson Research Cisarua Bogor. 39-40. Ubaya tertinggal 1 poin saja dari Perbanas Institute Jakarta. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi ke ligamahasiswa.com dan Liga Mahasiswa Official. Pertandingan hari ini adalah hari yang ke-7. Ini adalah pertandingan terakhir. Pertandingan yang sangat ketat dengan 1 poin saja terpaut. Kedua tim kembali dengan starting five mereka. Mulai ke quarter ketiga. Fernando drive. Yeah. Fernando. Argus Sanyudi. Yes. Yang ada perban di pelipis kiri. Yep. Sudah bisa bermain kembali kali ini. Zone defense 2-3. James Patrick di sana. James 3 point. Flat tadi. Tepis oleh Daniel di sana kembali. Febri. Febri. Fernando. Oh no. Oke, Fernando. Skipes. Ditepis oleh Michael Valentino. Fernando Francisco Manansang. Strong. Ada Febri di sana. Menyelamatkan bola terkena Joshua Ebner tadi. It's good. Fernando. Dapat di steal namun ada Argus Anyudi lepas juga Argus. Joshua. Michael, Joshua, passing Abram, no, James, Joshua, Joshua, 3 point, gagal, hampir dia lepas, masih ada Argus Sanyudi membantu, Fernando Manasang di sana, 2 point, hampir dia. Oh, strong. Fernando free throw pertama miss. Dia berhasil yang pertama. James Patrick. Kembali James Patrick. Michael Valentino. Oh, high of arc miss. Oh, ada William.
gagal kali ini. Greens. Greens tangkurung. Kick out ke Daniel. Sendiri Greens. Oh. Coast to coast. Coast to coast and hang dari Greens tangkurung. James. Ada layup semacam hook shoot tadi ya. Yeah. Jauh dari blok. Joshua. Dari Joshua. Personal ball. Ya, yes. Ada dua pemain di sana. Ada posisi landing yang substitution Febri digantikan oleh Gunawan jersey nomor 5 Rizky Ananda Gunawan. Joshua Abner. Iya. Masuk selebrasi yang menarik tadi. Juga masuk. Joshua, percobaan ketiga. He's smiling. Wow. 42-45. Menarik sekali dengan Joko tadi. Yep. 3 dari 3 masuk kali ini. Hanya terpaut 3 poin. 42-43. Sudah masuk Rizky Gunawan. Ya. Greens. Greens tangkulung. Gunawan, 3 point. Oh, Joshua. Defensive rebound. Baik sekali pemain-pemain dari Ubaya untuk melakukan box out hingga mudah kali ini Joshua melakukan defensive rebound. Joshua floater. Oh, floater. Ada William, William Hardy. Yes. One point game. One point game, 44-45. Fernando. Fernando. Fake Fernando. Three. Three point. Strong. William. Menarik sekali. Okay. Orang pemain dari Ubaya dengan kalah tinggi namun ditepis ke teman-temannya. Yep. Still kali ini. Greens. Wow. Greens tangkulung. Strong move Greens. Easy to miss. No foul. Oke. Okay. James. Kembali. Gagal tadi Greens tangkulung. Kali ini James Patrick di sana. Joshua. Joshua pada William. William Hardy. Skip pass. James. Joshua. Three. Blok kali ini oleh Fernando Manasang. Greens tangkulung. Daniel. Greens. Greens. Three point. Gagal kali ini. Ada Argus dan juga Fernando Manasa. Easy to. Okay. Ya. Oh, tampaknya Coach Rahmat Hidayat tadi ya. Minta passing ke bawah. Tampaknya ingin berfokus pada Argus ya. Ya. Joshua. Michael Valentino, Michael catch and shoot. Michael Valentino, 3 point. Okay, miss. Oh, masih gagal, Rizky Gunawan di sana. Daniel. Daniel. Wow, offensive foul. Offensive foul, Daniel. Saya rasa lututnya, kita bisa dapat replay. Oh, ya, ya. Nomor 24 tadi, Daniel. Ya. Yeah. Replay, oke. Okay. Oh, oke, okay. Yes, kita dapat replay ternyata. Kesaksikan Daniel. Iya, lututnya ya. Fancy foul. Tarik keluar. Daniel Salamena, 3 foul. Ya, digantikan oleh Eza Lapian. Ya. James. Joshua. Michael. Michael, drive. Nice. Michael. Nice. Out. Nice. Oh. Abraham Nathan. Abraham Nathan gagal ditepis keluar. Masih ada. Michael Valentino. James. 7 second shot clock. Nice Abraham. Move. Nice pass. Oh. William. Kick out. Bad pass. Masih ada James, James. Patrick di sana. 3 point. Point. Gagal kali ini. Defensive rebound. Fernando. Rizkia. Rizkia Gunawan. Kick out. Traveling. Ya, same step. Same foot ya? Ya, same foot. Same foot? Yes. Substitution.
Kia Gunawan digantikan oleh Arifaldo Hafiz. James Patrick. Joshua, nice break. Break. Joshua floater. Joshua kali ini. Wow. 46-47. The energy guy yeah. dari Ubaya. Greens. Esa. Oh. Okay. Michael Valentino still kali ini ya. Joshua. James Patrick. Joshua. Abraham. Kembali. Bali. James. From the corner. James masih cukup tenang kali ini kepada Abraham Nathan. Oh, foul. Oh. Okay. Ada Fernando kali ini. Fernando Manasan. Stop. Fernando shoot. Back. No. Oh. Fernando. Ya, set offense. No foul. Fernando Manasan gagal. Kembali offensive rebound. Fernando 2 point. Gagal juga. Ah, masih keluar. Ada pemain. Iya. Dikira tadi James Patrick masih di sana ya. Benar sekali. 3 point. Gagal Greens. Juga. Gagal kali ini. Joshua defensive rebound. Saya rasa cukup kelelahan. Ada faktor kelelahan ya. Ya. Larinya mulai melambat. Melambat. Benar sekali. Arifaldo Hafiz tadi sudah masuk menggantikan Rizky Gunawan. Joshua. William. William pull up. Two point. Berhasil kali ini. Ubaya take the lead. Iya. Satu poin. 48-47. Greens. Kembali ke Agus. Oh, Aisa sendiri. Gagal. Michael Valentino. Michael Valentino. Ya. Harus lebih tenang. Ya. Set tempo. James. Zone defense masih dilakukan oleh Perbanas. James. Joshua. 3 point. 3 point kali ini. It's Joshua after day. Wow. 3 point dari Joshua. Memaksa Coach Rahmat Hidayat untuk mengambil time out kali ini. James Patrick. Assist. Dan ini dia. Kepada Joshua. Harus keluar. Yes. Esa di sana juga. Berhasil masuk. Dan ini dia selebrasi dari. Lepas aja game ini ya. Mau dilepas? Kali Febri, kemudian Daniel, Green Sangkurung, Fernando dan juga Agus Sanjudi. Joshua diganti, masuk Arlan ya. Ya. Masalah stamina tampaknya Joshua juga mendapatkan perawatan. Tampaknya ya, mau kram tadi ya. Di bagian paha kiri tadi. Ya. Michael Valentino. Oh, terjatuh. Abraham Nathan. Baik kali ini. Lucky ball. Ya. Febri. Agus Sarjuri di sana. Argus. Argus, strong move. The Great Wall of Urbanas. Kick out ke. Three point. Masuk. One. Yes. Wasit ada mengatakan yang sebelah sana hands up dengan tangan kiri. Ya, masuk. Yes, masuk kali ini. Oh, nah. Foul di luar bukan shoot ya? Bukan. Iya, ya, oke. Bola masih untuk Perbanas. Ya. Foul-nya. Ini dia. Saat ada kick out. Kemudian usaha Abraham mendorong. Ya. Dorong Argus tadi Abraham. Abraham Nathan third personal foul. Daniel, Febri, 3 poin kali ini. Febri di sana. Argus Sanjudi. Argus. Oh. Big and 2 point. Slick move from the big guy. Argus Sanjudi.
James Patrick kembali. Michael Valentino Arlan. The pass. Michael. Ada Michael kali ini. Arlan. Arlan pick. Arlan. Oh. Okay. 53-52. Perbanas tertinggal. Fernando. Febri. Fernando menancang. Fernando. Short. Oh, Marshall Fesibli Bor kembali dia. Easy. Oh. Ah. Gagal juga. Sayang sekali. James. James been quiet so far. Michael Valentino. 3 point kali ini. ...56-52. 2 menit waktu tersisa di kuarter yang ketiga. Argus Sanyudi kali ini. Gagal defensive rebound. James Patrick. Arlan. Arlan di sana. Arlan. Arlan, nice defense. Move. Arlan, Arlan berhasil itu kali ini. Melewati Daniel tadi. Yes, and finish it with soft touch. 58-52. 6 poin berjarak kali ini. 1 menit 30 detik. Green. Easy play. Wow. Nice move. Yes. Peter Fish. Nah, gagal tadi. Michael Valentino. Sayang sekali. Good selling dari Michael Valentino dan Daniel Salamena. Foul trouble. Yes, ada foul memang, tapi ada sedikit selling job. Foul trouble dari Salamena. Ya, soalnya Michael Valentino ini bolanya hampir saja lepas, namun sedikit bisa dikuasai dan time out diambil oleh Ubaya. Berani! Kalau mereka main 1-2-2, kamu minta bola di sini, okay. Jadi yang ini jaga kamu, ini busi shooter, ini busi shooter, ya kan? Ini James ini, ini. Jadi kita main satu sisi ini. Nanti tugasmu nahan ini, supaya dia nggak keluar. Main shooting, ya. Ya, ya. William siap di sebelah bawah sininya, Will, ya, seberangnya ini. Oke ya, jadi kita mau ini gerakan shooting. Pertama kamu harus gerakan ngancam ini supaya ini mendekat ke kamu. Kasih sini. Ini maju, kasih ke sana shooting. Eh? Ayo guys, kita go, 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 go. Baik, kembali ke lapangan. Kali ini ada Abraham di sana. Kemudian James Patrick, Arlan, Michael Valentino dan juga William. Yang sebuah akan memanfaatkan 1 menit 20 detik. Sebuah timeout yang menarik ya. Ya, ya. Karena masih unggul, bola juga masih di Ubaya. Zone defense 1-2-2. Michael Valentino tidak melihat dari Arlan. Ya. James. Oh, bad pass. Dapat steal. Under 1 minute. Block. Lokal di oleh James Patrick. Fake. Reverse oleh Green Sangkulung. Abraham Nathan. Abraham datang. Lakukan defensive rebound dengan baik Abraham Nathan tadi. Kali ini Arlan di sana. Yap. James Patrick yang dituju. Kan passing ke Michael Valentino tampaknya. James. Oh, no. Arlan, Michael Valentino, Michael corner, corner, 3 point. Kali ini menambah menjadi 61-52. Share alat, JJ. Ini bukan harinya Joshua Abner, ini harinya Michael Valentino. 3 after 3. Green Stagul membayarkah? Gagal. Oh, ada Kasim di sana. Massive rebound. Fernando. Fernando Manasang. Fernando, good hustle defense dari Michael Valentino. Namun masih ada 8 detik. Yes, 7 seconds on the shot clock. Wow. Fernando, 2 point pull up. And yeah, he make it. Crossover win.
4 detik. Arlan, 61. Arlan, 3 point. Gagal defensive rebound dari Febri. Mengakhiri kuarter yang ketiga. 55-61. Masih unggul Universitas Surabaya dari Perbanas Institute Jakarta. Wow, 61-55. Baik, yang mana kita akan kembali lagi di kuarter yang keempat setelah yang berikut ini. Liga Basket, Liga Mahasiswa Basketball 2021, pertandingan yang terakhir di hari yang ketujuh, pertandingan tim Putra Ubaya melawan Perbanas itu dengan margin poin hanya 6 poin unggul sementara Ubaya dari Perbanas. Baru saja turnover tadi, 1-3-1 masih dilakukan oleh pemain-pemain dari Ubaya. Fernando, Fernando, kembali Fernando. Shot. Yes. 57. Poin pertama di kuarter yang keempat ini dari Fernando Manasang. Sudah 22 poin JJ Fernando Manasang. 3 poin. Offensive rebound dari William. Lepas, hampir saja. Oh, lepas bolanya, yes. Ada Febri di sana. Iya. Yeah. Baik sekali Febri. Kasim from 3 point kali ini. Tanpa penjagaan. One point game, 61-60. James Patrick kali ini. Zone defense masih dilakukan oleh Perbanas. Arlan. William. William di sana. Hampir saja Arlan Blotter. Strong. Defensive rebound. Perbanas berpeluang mengambil keunggulan. Febri catch, Febri gagal. Febri ada Green Stangkulung. Offensive rebound and 2 point. Yeah, time out langsung diminta. Yes, Perbanas back to lead 1 point. Iya. Yeah. Iya, setelah ada 3 point dari Sahid Kasim, kemudian offensive rebound dari Green Stangkulung. Time out diminta oleh Baya. Setiap kali mereka syuting, bocornya gimana?
pesannya. Oh, di sini sudah jarang di sini ya. Ya, ini sih mereka kalau kecil dulu, apa ya, mancingin ke satu sisi. Pertandingan kali ini Arlan James Patrick Abraham Nathan Williams dan Michael Valentino di Universitas Surabaya, sedangkan di Perbanas masih dengan Sahid Kasim, Argus Anudi, Fernando Manasang, Febri dan juga Green Stang Gulung. Michael Valentino. Skip pass. Arlan. Fake. Oh, bad pass. Oke. Okay. James. Arlan. Nice pass. William. Pada bad pass. Tepis keluar. Oleh. Bad pass ya. Side Kapsim. Yeah. Bad pass dari William tadi. Harus lebih tenang William. Sudah menerima dengan tepat, harus berusaha dulu. Abraham Nathan tadi dan ada tepisan dari Said Kasim. 3 second on the shot clock. James. Hanya 3 detik. Akan melakukan eksekusi. James. James. Yes. Stop. James 2. Oh. Airball. Okay. Airball. Saya rasa Ubaya harus melakukan pergantian pemain. JJ. Oh. Ya. Ya. Oke okay, dan benar dan masuk. Terdengar. Apa suara kita memang terdengar sampai benci. Oke. Dan Joshua langsung diganti. Ya, Joshua Abner masuk. Harus ya, ada ini bisa dibilang seperti awal di kuarter yang ketiga tadi. Ya. Oh, best to the like tadi. No, nope. Okay. Gagal. James. Good defense. Ya. Defensive rebound kali ini. Michael Valentino di sana. Oh, tidak. Joshua mencari Abraham, James, 2 James point. Patrick. Okay. William. Passive rebound. William. William, 2 point. Akhirnya William. 63-62. Ardi. Unggul sementara 1 point, 63-62. Berbalik unggul kali ini. Baik, ada Fernando. Fernando Anasang, pull up. Gagal, ada Argus Sanyudi. No. James Patrick. James Patrick. Bantu defensive rebound. William. Foul. Tetap sportivitas ya. Abraham Nathan membantu berdiri Argus tadi. Karena ada Said. Iya ini dia. Terjatuh. Kaki. Ya, Argus tadi masih berusaha untuk melakukan blok ya. Daniel tampil kembali di sisa 7 menit dengan foul trouble. Yang menarik dari Ubaya adalah mereka ini pemain lebih banyak small man. Ya, tapi ya, tidak melakukan fast break. Mintanya set play terus, Cici. Ya, Michael Valentino catch and shoot. Gagal kali ini defensive rebound. Wow. Cukup nyaman Greenstack belum melakukan defensive rebound. Fernando, Greens. Greens. Easy. 3 point. Green Stang Kulung. No. Ya. Abraham menyadari kesalahannya. Harus tetap kontes. Meskipun sudah cukup banyak tadi ya percobaan Green yang gagal menemui sasaran. James. Foul dari Febri. Push. Febri foul trouble. Sekali. Febri foul trouble. Saya kira hal-hal yang seperti itu tidak perlu dilakukan ya. Karena masih, Ya, yang disayangkan adalah berusaha tricky tapi di depan wasit ya. Okay. Michael Valentino. Berebut tadi, Nathan juga Joshua. Valentino. Joshua, bank shot. No, wait. Terkena lagi Argus. First personal foul. Hampir jatuh tadi. James Patrick untuk melakukan offensive rebound.
ini bukan call yang mudah untuk referee. Ya, ya. Karena satu, Agus dan James ini, mungkin James hanya sebahunya ya. Iya, ya, jadi berbeda size ya. Jadi saat membuka tangannya pun bisa jadi memang terkena kepalanya James ya. Oh ya. Joshua. James. James Patrick. Oleh Fernando. James. James. James stop. James 3. James. Boom! James Patrick. The silent assassin. Meskipun ada Green Stangkul menghalangi kali ini di bar tuntas. 3 point dari Ubaya kali ini. Daniel. Daniel for three. Shot. No. Joshua. Offensive rebound dari William Hardy. Joshua. Joshua. Oh, Valentino. Itu Valentino kali ini. Kembali. Ya. Joshua. Michael. Kembali ke Joshua. No. Michael sendiri. Michael floater. Gagal. Defensive rebound. Green Stangkulung cepat sekali ke depan. Green. Fake. Green Stangkulung berhasil kali ini dengan cepat. Berbalik unggul satu poin. Saling membalas kedua tim kali ini. James Patrick. Jaga oleh Febri. 3 point Joshua Ebner. Gagal ada William Hardy di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Perbanas. Perbanas Febri kali ini. Tidak terburu-buru Febri. Yes. Fernando. Fernando from 3 point from the corner. Wow. 4 point, 66-70 dan Jensen dipersiapkan masuk. Ya. Dari Ubaya. James Patrick. James Patrick. Michael. Joshua. 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 Traveling violation. Oh, traveling violation. Bukan personal foul kali ini. Substitution. Ya, Abraham Nathan diganti. Ya, itu yang diinginkan oleh Coach Rahmat Hidayat. Harus ada kontes, kemudian harus disiplin dalam defense. Carlson Fieri juga dipersiapkan, tampaknya akan masuk menggantikan Joshua. Ya. Greens. Oh, kembali Skipes. Daniel. Daniel kali ini. Masuk. Berhasil masuk. Wow. Di depan William Hardy tadi. Tadi layup, JJ. Oh, tadi layup, JJ. Layup, bukan, ya. Bukan sebuah floater ya, layup. Oh, layup ya. Wow. James. Joshua. Wow, wide open. 3 point. Boom. Berhasil kali ini. Wow, 3 point game, 69-72, unggul sementara Perbanas Institut dari Universitas Surabaya. Surabaya. Yep. Febri. Febri di sana. Daniel, catch and shoot. Daniel, 3 point kali dibalas dengan 3 point from the corner dari Daniel Salamena. James Patrick kali ini. Oh, James. Nice James. Move. James 2 point. Short. Ada Febri, defensive rebound. Langsung cepat ke depan. Daniel, oh tidak. Dali Febri. Fernando, Argus. Oh, Argus Sanyudi yang dituju. Argus. Reverse. Got. Stepping out of bounds. Oh. Yep. Ya, sudah menginjak garis tadi. Carlson masuk menggantikan Joshua Abner. What a game. What a game we had. Di game terakhir hari ketujuh ini. Game yang luar biasa. Ketat 69-75. Two possession game. Ya. 3 menit 27 detik tersisa di pertandingan ini. Carlson. 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 Jensen. Jensen 3. Oh no. Carlson. Carlson kali. Nice. Oh, the pass. Turnover Carlson. Harusnya bounce pass tadi harusnya. Iya, ya, atau berbalik ya, tidak harus melihat. Namun kali ini turnover. Oke. Okay. Lihat apa yang terjadi di 3 menit terakhir setelah menarik, turnover ini ya. Ya, menarik sekali ada overload. Dari offense dari Perbanas maksudnya.
Green step back, Green step back. 3 point. Gagal. Ditepis keluar. Fernando Manasa. Ditepis oleh Michael Valentino. Tiga menit waktu tersisa, tepatnya 2 menit 53 detik. Last quarter, quarter yang terakhir di pertandingan hari ini. Adalah game yang terakhir di hari yang ke-7, yang digelar hingga tanggal 11 nanti. Daniel! Miss! Ditepis keluar oleh Green Sangkulung tadi, kembali. 10 detik. Green. Green fake. Pull up. 2 point! Green Sangkulung. 8 poin, terbuka. Ini adalah biggest lead of the game. 8 poin. Game tidak pernah mencapai 8 poin. James Patrick. Oh, William. Ada William di sana. Namun ada Febri membantu. Ya. Baik sekali Febri kali ini. Bantu defensive rebound. Argus Sanjuri di sana. From the corner kembali. Get and shoot. Okay. Gagal. Defensive rebound. Ubaya butuh poin. Ya, ya. Ubaya harus minta poin di possession ini. Jika ingin mempertahankan asal mereka memenangkan pertandingan, Michael Valentino miss. Gagal. Defensive rebound, Green Stangkulung. Kembali. Menarik. Ya. Biasa membawa bola adalah Green Stangkulung. Kali ini Febri sebagai kapten. Mengatur serangan. Arlan. Wow, baik kali ini. Oh, deep in. Back kali ini dari Fernando Manasang. Ya, substitution. No time out, solution. Saya tadi salah jemput JJ karena saya lihat Arlan masuk, saya menyebut Febri tadi Arlan. Febri tadi ya, passing kepada Fernando tadi. Ya. 10 poin, biggest lead of the game. Game berubah total sejak last 4 minutes saya rasa. Ya, ya. Carlson split the defense. Jensen. Carlson. Carlson. Possession. Turnover 2 kali dari Carlson. Yang saya rasakan will cost Ubaya the game. Ya, ini dia. Daniel Salamena corner 3. Nope. Miss. James Patrick harus mengontrol bola atau langsung Arlan. Pada Arlan kali ini. Point. Berhasil 3 point dari Arlan. Ubaya harus mendapatkan stop. Ya. No point untuk Perbanas jika ingin masih memaksa game terus berjalan. Febri. Under 1 minute Febri. Daniel. Daniel. Foul. Ya, menutup draft line dari Daniel tadi. Yeah. Harus tidak ada, ya itu dia, terlambat tadi menutup William ya, foul yeah, trouble William. Sekarang tidak sulit pun saya tidak berharap JJ bahwa ada, harus ada penonton ya di game-game seperti ini. Atmosfernya pasti akan luar biasa. Luar biasa sekali. Miss, percobaan pertama dari Daniel. 72-79. Karena miss tadi jadi good foul. Ya. Yeah. Yang paling tidak hanya satu poin yang bisa diraih oleh Daniel, tapi harus rebound kali ini. Ubaya. Beberapa lead chain memang cukup banyak ya, jadi pertandingan ini sangat seru. Oke. Kali ini one of two. Berhasil masuk. 8 poin unggul sementara Perbanas. Backward simulation. Sayang sekali. Sayang sekali, karena belum melakukan attempt ya, ya bisa dibilang seperti itu, atau belum melakukan sistem yang berjalan. Ini turnover aja ya? Turnover, backcourt. Dan itu tidak ada challenge ya, tidak ada gangguan dari lawan. Fernando. Fernando 3 point. Buat hasil sekali. Dagger. It's over. Wow. It's over. Fernando Manansang hit. The dagger. Arlan coba 2 point. Gagal kan. Defensive yes. Rebound. Green Sangkulung di sana. Shot clock sudah dimatikan kali ini. Ya.
Game yang luar biasa untuk Fernando Francisco Manansang mencetak 30 poin. Wow. Wow. 30 poin ya Fernando Manansang. Fernando Manansang dengan jersey nomor 42 dari Perbanas. Dan berakhir sudah kuarter yang keempat dan berakhir sudah pertandingan antara Universitas Surabaya dengan 72 dan 83 dari Perbanas Institut Jakarta. Pertandingan yang sangat menarik. Yang Fernando Manansang nomor 42, 30 poin, 12 rebound, 5 assist, 2 steal, 1 block dan hanya 1 turnover. What a game. 1 turnover? Yes. What a game, what a night. Yes. Fernando Francisco Manansang, 7 dari 15, 3 point, 7 3 point. Kita lihat berapa persentase dari 3 point Fernando? 46% JJ. Wow. 46%, hampir yes. 50% ya. What a game tonight. Ya, ya. Sangat menarik sekali karena Perbanas still unbeaten 5-0 rekor mereka dan sebaliknya Ubaya justru belum meraih satu pun kemenangan. Ya. Ubaya sebenarnya juga sangat-sangat baik tadi hingga di first half tadi hanya terpaut 1 poin 39-40 namun memang keunggulan dari Perbanas. Baik, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Mahasiswa Basketball 2021 pertandingan yang sangat menarik antara Perbanas Institut Jakarta melawan Universitas Surabaya. Ada sedikit ulasan Adrian dari pertandingan hari ini di first quarter, kemudian ada hujan 3 point, kemudian juga di hampir di akhir tadi ya ada banyak 3 point. Bagaimana? Ya, sulit berkata-kata ya, jadi ya game-nya cukup menarik. Skor akhir memang 83-72 selisih 11 poin, tapi selisih itu Anda bisa rewind video ini mundur bahwa selisih itu baru terbuka di saya rasa 4 menit terakhir atau 5 menit terakhir pertandingan saat Ubaya jelas tampak sudah kelelahan, rotasi pemain mereka tidak cukup banyak dan di saat itu momentum berubah. Perbanas dengan Fernando Francisco Manansang kemudian Green Stanggolong, mereka memastikan bahwa Perbanas terus melebarkan jarak dan akhirnya menang dengan selisih 11 poin itu. Ini selisih kemenangan ini adalah selisih terbesar kedua tim di sepanjang game. Ya,
Kenapa menarik? Karena kita lihat di lead change ada 17 kali, artinya yep, saling membalas dan yep, itu pertandingan yang sangat menarik. 3 point dibalas 3 point, kemudian yep, ada 2 point, begitu juga. Apalagi ada di paint area yang ada Argus Sanyudi, kemudian juga ada William tadi yang cukup bagus. Ini yang menarik di pertandingan hari ini, meskipun ada beberapa yang ya ada turnover yang fatal ya istilahnya bisa dibilang begitu ya. Iya, ini memang game dengan lead change terbanyak saya rasa untuk utamanya untuk tim Putra ya. Tim ya. Masih bisa kita adu dengan overtime yang terjadi di UI dan lawan UNAIR di nomor perempuan Putri. Namun kita lihat bisa 36%, 31% field goal Ubaya memang di akhir-akhir laga turun drastis. Bahkan mereka di 5 menit terakhir hanya mencetak 7 poin, sedangkan 6 poin, sedangkan Perbanas Institute berlari dengan 13 poin dan itu memastikan Perbanas memenangkan pertandingan game hari ini. Fernando Francisco Manansang luar biasa hari ini, 30 poin, 12 rebound, wow, kemudian 5 assist, 2 steal, 1 block dan hanya 1 turnover. What a game. Ya, Sebuah game yang terlepas dari Ubaya yang belum menang di 4 game mereka, mereka selalu memberikan perlawanan yang luar biasa. Ya, ya. Entah apa yang terjadi di last minute, selalu ada hal yang membuat mereka slip, tapi Ubaya memberikan pertunjukan yang luar biasa buat kita. Sangat luar biasa. Ya. James Patrick tidak begitu, namun dengan 15 poin saya kira tertinggi di timnya ya. Ada juga Joshua Abner yang juga mencetak 17 poin. Hari ini ada Joshua dan juga ada Michael Valentino yang membantu James. Tapi overall sekali lagi Ubaya selalu sangat dekat dengan kemenangan, tapi ada faktor X yang selalu membuat mereka slip. Ya. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan seluruh pertandingan di hari yang ketujuh ini. Namun besok jangan lupa Anda bisa menyaksikan kembali. Ya. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa di LigaMahasiswa.com dan juga Liga Mahasiswa Official ya, di Instagram. Yep. Baik, saya pamit undur diri. Saya JJ dan saya Adrian Darmika. Jangan lupa untuk besok dan untuk menutup ini masih ada highlight yang berikut ini. Silakan.